ya, Pak RT saya. Maaf ya, Pak RT. Pak RT baik banget. Nah, Mas, tolong dong. Ha, baiklah pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Ida sudah berada di lokasi di mana nanti Ibu Ida akan melaksanakan games-nya ya. Bu ya. Tetap harus semangat ya, Bu ya. Semangat. Senang-senang ya, benar ya? Semangat. Siapa yang teriak tuh di atas suara-suaranya? Luar biasa ya, mereka semua adalah fans saya pemirsa. Oke, Ibu. Ya. Ini alatnya, mohon dipegang. Dan Ibu akan saya berikan waktu selama 15 menit. Ya, ya. Ya Bu ya? Ya. Oke? Senang-senang semangat ya Bu ya? Semangat! Semangat! Ikutin gak saya biar semangatnya ikutin ya. 1, 2, 3. Bagi! 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 Berkah! Berkah! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Kita itu waktu mulai dari sekarang. 3, 2, 1, go! Abau. Baiklah pemirsa, seperti biasa, saya akan berada di sini. Dan pemirsa yang ada di rumah bantu mendoakan supaya Ibu Ide berhasil menyelesaikan games-nya, oke? Okay? Amin. Dari tengah aja deh. Amin. Alhamdulillah. Yuk. Makasih Bu ya. Mas, pita rambutnya boleh gak sedikit aja deh Mas? Boleh. Ya, makasih ya. Mirsa, sebentar. Sebenarnya saya mau ngejar, tapi karena ada yang mau minta foto jadi aku. Oke, okay, ayo. Tolong, Mbak. Tolong. Ya, makasih, Mas, sama-sama. Ya. Ada yang minta foto. Sebenarnya tidak ada tendensi kita atau tujuan kita untuk membuat susah seorang Ibu Ide, tapi ini adalah untuk senang-senang. Jadi games ini, misi ini adalah untuk senang-senang, pemirsa. Ya, mudah-mudahan pemirsa mengerti. Tetap kita doakan Ibu Ide. Iya, iya. Ibunya kesana. Bos, semangat dong! Iya, iya. Pemirsa lihat kan kameramen yang gendut tadi? Lihat saja, abis BBB dia akan menjadi kurus kering. Go, go! Pak RT, maaf ya, Pak RT baik banget. Nah, Mas, tolong dong. Kita dia ngajar ya, makasih. Ini apa lagi sih? In frame mulu. Oh, nah, ini, Bang, bagi dong rambutnya dikit. Sudah setengah, maksudnya setengah perjalanan Bu Ida melakukan games-nya, melakukan misinya. Sekarang sudah menunjukkan 7 menit 30 detik. Ibu Ida 7 menit lagi, Bu! Ayo Ibu, terus. Pak, bagi rambutnya dikit aja deh, Pak. Ayo, Bu, waktunya, Bu. Pak, aku dikit dong. Ibu, waktunya habis! Ah, sayang sekali! Waktunya sudah habis! Tepat 15 menit, pemirsa. Sini, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Mohon maaf ya. Adek. Aduh, gimana, Bu, perasaannya? Capek. Jangankan Ibu, Bu. Saya aja sendiri yang ikut-ngikutin juga capek. Ya, maaf. Iya, Bu. Berantakan. Oh. Oke. Okay. Pada mau apa ada yang nolak juga? Ada yang nolak. Berapa? Ada yang marah enggak tapi? Enggak ada sih, cuma ada yang nolak. Ya. Karena ini dia, ini kamu pegang dulu ya. Oke. Okay. Ibu, Ibu. Capek. Bisa enggak apa? Kalau mau lihat itu. Kenapa? Kenapa? Capek. Buat keluarga di rumah, bahwa dia memang kerja ya, dan kerjaannya seperti ini. Jadi jangan suka meminta-minta uang terus ya, balik ke rumah minta duit, jangan begitu ya. Sampai ini kerjanya kayak begini, cepet kurus.
nanti habis ini kita minum. Ya. Tapi sekarang kita mau menghitung dulu ya Bu. Iya, iya, iya. Berapa? Ah. Ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 Ibu. Gimana? Tadi katanya ini yakin dapat apa namanya 10. Iya, iya, iya. Jadi Ibu ya. Karena Ibu hanya mendapatkan 8 paut. Ya. Jadi mohon maaf bahwa tapi ini rezeki dari Allah. Iya. Mudah-mudahan berkah ya Bu. Iya, amin. Amin. Semoga sebaik-baiknya. Amin. Dan selamat Ibu mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya Bu ya. Iya. Yang ini dipergunakan sebaik-baiknya. Iya, iya. Untuk mengobati keponakan. Iya, iya. Mudah-mudahan cukup juga untuk buka usaha. Iya, 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 ya. Iya, iya. Dan mengubah kondisi kehidupan keluarga. Iya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, iya. Alhamdulillah ya Allah.